thinking Verstappen just had to concede that there was no chance. Bagus enggak filmnya? Bagus. Bapak kok digituin, Pak? Kalau suaranya hilang, bagus enggak filmnya? Enggak bagus. Enggak bagus. Adik enggak suka? Kalau suaranya hilang, aku bilang enggak bagus. Jika Anda terbiasa membuat sebuah video, tentunya Anda paham bahwa video itu terdiri dari dua unsur, yaitu audio atau suara dan visual. Nah, kali ini saya akan mencoba sedikit mengulas yang berhubungan dengan audio. Saya sudah ada video micro. Ini mikrofon compact yang berukuran sangat kecil yang cocok untuk digunakan kamera mirrorless atau kamera DSLR. Mikrofon ini baru saya beli di toko online, harganya sekitar 650, belum ongkos kirim. Lalu apa hubungannya dengan pir, buah pir, atau dengan baterai ini? Oke, kita buka aja ya, apa aja sih isinya ini. Jika Anda membeli sebuah mikrofon dengan merek Rode, ini cukup, ya, maka Anda akan mendapatkan, ini dia. Sebuah mikrofon yang sudah dibungkus oleh windshield namanya ini, atau ada menyebutnya dedicate. Ini mikrofonnya, ini windshieldnya, dan yang ini namanya shock mount. Jadi ini untuk dipasang di kamera, dan ini untuk menahan getaran sebenarnya fungsinya. Dan sebuah kabel, ini kabelnya. Fokus ya, ini kabelnya, sebuah kabel. Nah, apa hubungannya mikrofon dengan baterai? Saya cuma pengen bandingin, besarnya segini kurang lebih. Jadi lebih besar dikit dibanding baterai A2. Untuk mikrofon sendiri terbuat dari bahan yang cukup bagus nih, cukup kuat nih, metal. Di depan, di belakang ini colokannya begini. Lalu apa hubungannya buah pir ini dengan mikrofon ini? Jadi mikrofon ini tipenya adalah polar cardioid. Apa itu polar cardioid? Jadi mikrofon ini akan merekam suara dari belakang sini ke depan sini, membentuk sebuah seperti buah lingkaran, sebuah buah apel atau buah pir ini. Jadi kurang lebih begini. Nah, begini. Jadi bentuk segini. Tuh. Jadi itu isinya. Lalu kita pasang ya ini. Coba kita pasang. Agak susah. Nah, ini dia. Ya, masangnya begini. Gini. Tinggal masukin ke sini. Gini. Ini colokin ke mikrofonnya dan ini ke kameranya. Jadi, cara masangnya begini. Ini hotsunya kita pasang di sini. Ini kita kencengin sampai kenceng, lalu kita buka di jacknya di sini, colokannya untuk audio.
siap digunakan. Oke, sekarang kita coba seperti apa perbedaannya audionya yang ditangkap oleh kamera ketika kita tidak menggunakan mikrofon eksternal dengan ketika kita menggunakan mikrofon eksternal. Nah, audio sekarang ini tidak menggunakan mikrofon eksternal. Suaranya seperti ini. Sedangkan yang ini menggunakan mikrofon eksternal dari Rode tadi, video micro tadi. Suaranya seperti ini. Karena ini adalah cardioid pattern, jadi audionya sekitar sini. Kuat menangkap suara di depan dan agak lemah di samping. Saya akan mencoba menunjukkan perbedaan atau fungsi dari windshield tadi yang kayak bulu tadi atau dedicate tadi. Ketika menggunakan dedicate, kita coba ini ada kipas angin. Kita nyalain dalam posisi kecepatan penuh. Nah, kita coba. Ini anginnya kenceng banget ini. Cukup kenceng. Ini kipas. Cukup kenceng. Suaranya seperti ini dan hasilnya suara kipasnya, suara anginnya seperti ini. Lalu bagaimana ketika tidak menggunakan windshield? Nah, ini tidak menggunakan windshield. Tentu hasilnya berbeda. Suaranya agak noise, ada gangguan suara nggak bagus. Jadi begitu tadi hasil tes video mikrofon mereknya Rode. Kita sudah melihat sendiri perbedaannya ketika menggunakan eksternal mikrofon dan ketika menggunakan internal mikrofon atau bawaan dari kamera tersebut. Dan kita sudah mencoba tadi perbedaannya ketika menggunakan windshield atau dedicate dan ketika tidak menggunakan windshield atau dedicate tadi. Hasilnya tentu beda. Demikian review singkat saya tentang mikrofon video micro dari Rode ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel saya. Dan nantikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.